Pelatih PSB Biak Nuvor, Juan Schneider, memberikan nuansa latihan yang bervariasi bagi para pemainnya. Hal ini terlihat dari tempat latihan yang berpindah-pindah, dari lapangan sepak bola ke tempat pusat kebugaran hingga ke tepi pantai. Meskipun dengan menu latihan fisik yang menguras energi, namun metode seperti ini memberikan gairah bagi para pemain PSB untuk tetap semangat dalam melahap menu latihan. Karena latihan di pantai seperti ini selain membantu menghindari kebosanan dan memberikan stimulasi baru untuk tubuh dan pikiran, juga dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan motivasi untuk berlatih. Hal ini diakui oleh asisten pelatih PSB, Guillermo Marcos Samso, usai memimpin latihan pemain PSB di pantai Kuta Bali Kamis pagi 20 Juni 2024. Vale, es una adaptación a la fuerza en otro piso. Ini adaptasi kekuatan di lantai yang beda. Veníamos haciendo en el gimnasio, ahora vinimos a la arena. Biasanya kita pakai gym, hari ini pakai pilih pantai. Aprovechando los lugares naturales que tiene este lugar, que estamos muy contentos de estar acá. Ya kita memanfaatkan tempat-tempat yang indah yang ada di sini, yang kita senang ada ini. Ya los jugadores entrenadores. Bueno, de a poco somos ya, un grupo numeroso. La plan y tú. Van pocos días. Pura pesar, para trabajar y. Sí, agradecido de cómo nos están tratando, la verdad que muy contentos. Aquí día cenan, semana quita semua, dan cenan, semana ya online sama kita. Okay. Dalam latihan ini terlihat seluruh pemain PSB sudah berkumpul, kecuali Beto Gonsalves yang masih berada di Jakarta. Total pemain saat ini berjumlah 32 pemain. Berikut daftar pemain PSB Biak Nuvor.